Tiba-tiba dia lihat Muhammad senyum-senyum saja. Bahaya sekali kalau saya pertahan anak ini. Akhirnya dia bawa pulang. Dia bawa pulang dengan tangisan. Karena dia mau anak ini kalau dapat dia pelihara lebih lama. Tapi dia takut kalau terjadi apa-apa. Dia serahkan kembali dengan cerita aneh tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di waktu Muhammad masih kecil. Setelah dia jadi rasul. Sebelum dia jadi rasul, di waktu muda dia diminta untuk membawa perniagaan Khadijah. Setelah dagangannya untung yang luar biasa, Khadijah memilih dia menjadi suami. Kemudian setelah dia jadi rasul, dia dimusuhi oleh kaumnya sendiri dan sebagian mereka beriman. Kemudian karena tekanan begitu kuat, datang perintah Allah pindah ke Mekah. Dari Mekah dia susun kekuatannya. Akhirnya dia takluki Mekah. Berlaku perang Futuh Mekah. Setelah perang Futuh Mekah, rasul menang. Datang suku Hawazin yang sebahagian depannya termasuk keluarga Halimatus Sa'diyah. Mereka bersatu mau bertempur dengan tentara Nabi Muhammad di Hunain. Kalau kita pergi Mekah, kita bertemu satu tempat nama Hunain. Di situ terjadi pertempuran. Dalam pertempuran di awal pagi, barisan Nabi Muhammad kucar-kacir dihantam oleh kaum Hawazin. Tapi Rasul susun semula barisannya dan takluki, memenangi peperangan tersebut. Sejarah mengatakan harta rampasan hari itu luar biasa. Lungguhkan harta itu seperti bukit. Kambing tak tahu berapa banyak jumlahnya, unta tak tahu berapa banyak jumlahnya, ribuan manusia yang ditawan. Semua mereka kalah dan itu peperangan yang terakhir di Jaziratul Arab di tangan Nabi Muhammad. Setelah 3 hari, Rasul tunggu-tunggu kalau ada keluarga daripada mereka-mereka yang tertawan ini mau datang menuntut. Tidak ada, maka Rasul bagi-bagi harta rampasan ini. Bagi habis semua, termasuk sepupu kepada saudara susunya. Ketika dia dibagi-bagi jadi harta rampasan, dia berkata kepada orang yang memiliki dia, "Kamu hendaklah tahu, jangan apa-apakan saya. Saya ini sepupu kepada saudara susu Nabi." Sahabat Nabi itu orang yang sangat menghargai manusia. Langsung dia menyampaikan dari satu mulut ke satu mulut sampai kepada Nabi. Sebaik saja sampai kepada Nabi. Nabi datangi orang tersebut dan dia buka kain serbannya. Dia kata, "Duduklah." Bayangkan serban Nabi ya, bukan serban tuan guru ini, bukan serban kiai. "Duduklah." Dan dia lihat dari atas ke bawah. Dia sebut namanya. Dia sebut namanya tepat. Artinya ingatannya luar biasa. Dan dia bertanya tentang tempat mainan mereka di waktu kecil. Dia jawab tepat. Setelah itu dia berkata, "Mana saudara susu saya? Ini sepupu saudara susunya." Dia kata, "Sudah tidak ada lagi." "Mana ibu kita?" "Sudah tidak ada lagi." Wajah Rasulullah berubah. Kemudian dia berkata, "Mintalah. Apa yang kamu minta, saya akan tunaikan pada hari ini." Bayangkan orang yang sudah begitu jauh, hanya saudara sepupu kepada saudara susunya. Dia kata, "Ya Muhammad." Waktu itu dia belum Islam. Dia kata, "Ya Muhammad, saya minta seluruh yang namanya Bani Sa'ad, bebaskanlah, merdekakanlah." "Lagi?" "Seluruh harta Bani Sa'ad, kembalikanlah. Seluruh kambing-kambing Bani Sa'ad, kembalikanlah." Rasul langsung berdiri. Berdiri di tengah para sahabatnya yang masing-masing sudah ada nih, kambing, unta sudah dimiliki, sudah dibawa jadi tawanan. Rasul berkata, "Semua kamu berhak untuk memiliki harta rampasan dan harta tawanan. Tapi hari ini datang, aku datangi seseorang." Dia tak kata orang itu datang pada dia. "Ku datangi seseorang
yang dia mengaku dia adalah saudara susu kepada, dia adalah sepupu kepada saudara susuku. Dan dia minta seluruh keluarga Bani Sa'ad dimerdekakan. Seluruh ternakan mereka dikembalikan dan seluruh harta dikembalikan. Waktu itu para sahabat segera mencari semua yang nama Bani Sa'ad, dibawa datang belenggu di depan Rasulullah. Dikembalikan semuanya. Kemudian harta yang ada dibawa ke depan Rasulullah. Tapi ada yang tak mau kasih, ya Rasulullah, ini kita sudah perang mati-matian, sudah banyak terkorban, luka tubuh kita, bagaimana mana mau dikembalikan? Rasulullah kata, aku beli dari kamu. Kecuali unta yang dah disembelih, kambing yang dah disembelih dimakan, tak dapat dikembalikan lagi. Setelah semua harta ini ada dan orangnya ada, Rasulullah merdekakan mereka, kembalikan. Dan Rasulullah pada hari itu menunjukkan sebuah contoh yang sangat luar biasa kebaikannya. Bayangkan para hadirin, itu sepupu kepada saudara susunya. Hanya permintaan sedikit saja dia tunaikan. Ini manusia yang luar biasa. Di ketika dia menang, dia boleh buat apa saja, tapi dia berbuat yang terbaik untuk manusia. Suku Hazza wa Hazza ini tidak beriman. Rasulullah ajak mereka beriman, tidak. Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. Tinggalkan mereka, pulanglah ke kampung mereka.